kenapa lagu Seringai ternyata masih relevan dengan situasi sosial politik di Indonesia sekarang. Saya jujurnya mau siapapun presidennya, karena sudah 32 tahun lalu itu, bukan 32 tahun lalu, sudah 32 tahun budaya kita dirusak oleh budaya korupsi dan akan sangat sulit untuk mengembalikan menjadi normal. Dan akhirnya korupsi itu sudah biasa. Iya, DPR ngentot, betul. Jadi kemarin gue diwawancara, Mas Aryan, apa nih sebaiknya yang harus dilakukan? Gue agak bingung, karena permasalahan kita banyak banget ya. Mungkin pertama dengan membuarkan DPR. Tapi sayangnya sistem kita tidak ada ya, tidak bisa seperti itu. Maksudnya kalau di luar bisa memanggil perwakilan kongres atau apa dikembalikan, tapi di sini agak sulit. Jadi memang salah kita juga karena ketika pemilihan legislatif, kita nggak ada yang peduli. Jadinya asshole-asshole yang ada di DPR itu sekarang. We're fucked, we're fucked. Semua ini memang omong kosong. DPR.